Saya
sudah dilepas. Layang-layang. Membuta ekonominya. Teman-teman kita lihat dengan jelas di partai kualifikasi itu di babak penyisihan sebelum dia. Dan tentunya berbagai prediksi ada di benak Anda. Bintang Kaltel. Masuk coba ini. Rombongan sana. Ini apa sih dong? Kita sudah pakai besar di mana teman kita lihat kuda Gabriel Eklid. Gabriel Eklid kuda dari Sulawesi Utara. Kemudian di atas kelas itu sudah lain dia karena masih jam masih sangat jauh dari tentu. Sementara Sunlight Nagai juga sedang berada di sini lawan yang besar. Sunlight Nagai bagi ketiga dengan tujuh. Jika ikan kuda masih berkembang dibandingkan dengan sebuah kuda lain dari sebuah kuda terperang kudu kita nantikan. Ayo bintang Sunlight Nagari dan buat bintang maja di posisi yang kedua. Masih Sunlight Nagari bintang maja. Sunlight Nagari masih kokoh. Leading saat ini atas sebuah rekor kuda lainnya. Masih Sunlight Nagari. Sementara sudah kembali terjadi pergantian posisi. Kita lihat saja yang ini masih bisa terjadi. Apakah Windy Bona juga sudah mulai muncul masih tipis jalan dengan posisi yang di depannya. Kita nantikan. Semana kita tunggu, kita nantikan. Bintang kita lihat dengan jelas. Sekitar 800 meter sejalan dari sini. Semana yang menentukan kemudian terjadi. Ayo bintang, kita nantikan.
ini Jumbar. Itu Jumbar dulu. Jumbar dulu. Untuk yang kesulitan lainnya 2-3 dan seterusnya, marilah sama-sama kita tunggu dan nantikan keputusan dewa istimewa. Dan tentunya kembali untuk penyerahan piala. Untuk penyerahan piala dimintakan kepada Ketua Umum yang ke-57 seri 1 di tahun 2023 yang baru saja kita langsungkan. Juara pertama dimenangkan oleh kuda dengan nomor pelana 4 yaitunya Bintang Maya dari Provinsi DKI Jakarta dengan joki Ender Rahmat, pelatih Dani Setiawan, sang owner Haji Obeng Sobari. Juara kedua dimenangkan oleh kuda dengan nama Ibrani Sion, Sulawesi Utara dengan joki Yosua McElroy, pemilik Dr. Anders Steven Kado. Thank you.